Baik, semua pihak berwajib diminta bersedia menerima kehadiran pelancong sebaik kelonggaran rentas negeri dibenarkan kerajaan apabila kadar vaksinasi dewasa mencapai 90%. Menteri Besar Perak, Datuk Surani Mohamad berkata SOP perlu diutamakan bagi mengekang sebarang penyebaran wabak COVID-19. Cuma sebagai kerajaan negeri dan juga Perak PBT, dan juga yang terlibat dengan pelancongan, kita minta untuk ada peraturan-peraturan, ada SOP-SOP tertentu yang mesti juga dipatuhi supaya tidak berlaku ruang untuk jangkitan COVID-19. Okay. Tentang vaksinasi, tentang SOP biasa, itu kena dipatuhilah. Selain pelaksanaan SOP lebih ketat, pihaknya akan menambah jumlah feri di Pulau Pangkor.